First blood. Oke, halo kawan-kawan, balik lagi sama saya Kadavi di game Free Fire Battleground. Lagi di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot untuk custom room, clash squad, dan ranked, teman-teman ya. Turnamen juga bisa tentunya. Ini mode lengkap dah. Ini ngomong-ngomong, mohon maaf baru aku rekam karena niatnya sih kagak mau record guys ya. Cuman karena udah nggak upload 2 hari nih, jadi alay nggak kena. Karena udah nggak upload 2 hari, jadi ini aku upload aja dah seadanya guys ya. Main clash squad terus habis ini buy one dah. Kalian lihat sendiri, sensitivitasnya udah aku bikin dari kemarin cuy, tapi belum sempat record. Tugas kuliahku banyak betul cuy. Oke. Pusing nggak kan? Nah ini, wah merah semua tuh. Langsung auto balik semua cuy itu cuy. Satu lagi S nih. Nah tuh merah semua. Ace. Anjir, ini sensitivitasnya udah enak banget. Tinggal record aja, akunya belum ada waktu cuy. Jadi seadanya dulu ya untuk video kali ini ya. Yalah, langsung majuin aja guys. Ini paling enak sih di SMG sama di shotgun ya. Karena ya kalau kalian main clash squad itu paling enak di shotgun sama SMG. Aduh. Ini tempat yang anginnya banyak ini ya. Ih, malas sekali aku di sini, Bah. Susah cuy kalau di sini cuy. Enggak bisa jump shoot. Mana musuhnya? Woi, di bawah cuy. Ada ibu-ibu guys. Di kiri. Ngapain nanti? Gila loncat-loncat musuhnya sampean lu. Woi, balik semua nih musuh satu lagi. Dua lagi sini. Ih, enak banget cuy kalau pakai SMG, pakai shotgun gitu. Nanti aku coba buat pepeng shoot juga, teman-teman. Santuy. Ini aku kelarin match ini nih, satu match lagi nih ya. Kelarin satu game lagi nih udah kelar. Mana? Oh ini malah ripep sih cu. Jangan ripep bang. Malah mainan ya headshot tuh. Malah dibuat mainan musuhnya. First blood. Bisa kali ini buya lah ini. Ya, tapi ini adalah lagi langsung aja kita custom room ya. Karena udah pasti menang ini cuy. Langsung aja kita open custom room cuy. Kita cari lawan ya di sini ya. Triple kill. Mana sini. Tadi di sini. Nah, tuh nongol tuh. Kita naik sekali ke atas sini bisa kali ya. Double kill. Bisa enggak sih? Bisa kayaknya ya. Kita testing naik batu aja, guys. Belum siap, Bang. Tolonglah, ditembak lu belum siap lu. Wah, berani-beraninya dicu. Cek. Nah, nice. Udah record, guys ya. Yuk langsung aja, guys. Di sini aku bakalan coba buat main pepeng shoot. Karena ya pengen aja main pepeng shoot, tapi kayaknya di sini aku nggak on mic ya, guys ya. Aku on mic kalau pengen on mic aja deh, soalnya ya gimana ya, guys ya. Harus mode serius nih, lawannya Clover soalnya. Lawannya siapa namanya lupa aku, cuy. Wes. Gila. Sekarang tuh. Balik langsung The Clover apa siapa tadi namanya, nggak tahu lah pokoknya itu ya. Langsung balik ke lobby cuy. Aku langsung 1-0. Kelamaan nunggu gitu loh. Nggak bisa disetting sih waktunya cuy. Kalau bisa disetting waktunya mah gampang, ini enak banget. Yo sini. Mode bantai nih, TK Dapi mode bantai. Mode pakai skin pulu-pulu cuy. Skin India ini ya. Skin apa ini namanya? Bajunya yang di kepalanya itu. Kayaknya mending jarak dekat aja deh, dia gak ada jarak dekat soalnya. Cobain shotgun juga sekalian. Nice. Sini. Hampir aja. Mana dia cuy? Oh ini. Nah, balik lobby. Belum balik lobby, belum cuy. Kebiasaan main ranked kayak gitu, bilangnya balik lobby ya. Oh iya, sensitivitasnya kayak gini guys ya. Oke,
so I guess I'm not fine. Still trapped in my mind. Singing why, oh why you lie, you lie. Every time I die a little inside. I'm like bye, baby, baby, bye, bye. Gotta move on with my life. Well, at least I'm gonna try. Don't you hear me in the night? 'Cause I'm probably home crying. Don't you know that I'm still trapped in my mind? I can't breathe through toxic lies. You pollute me with your lies. First blood. When I'm not alright, feel trapped in my mind. I can't escape even if I try to. Little too late, too weak and too kind. My heart is on fire and I'm burning alive. So I guess I'm not fine. Still trapped in my mind. I can't breathe in toxic skies. Pollute me with your lies. No, I thought that I'd die.